Assalamualaikum Cik Biza. Mikari, teh ais dah sampai ni Cik Biza. Waalaikumsalam Cik Talim. Aduh, yeah. Kenapa lama sangat ni? Aduh, minta maaflah Cik Biza. Tadi jalan sesak penuh dengan kurita. Aduh. Bukan kurita Cikgu Kalim. Kereta. K-I-K-E. R-I-R-T-E-T-A. Kereta. Tersasulah Cikgu Izzat. Apalah. Macam mana Cikgu Izzat? Ada ikan tak? Itulah Cikgu Kalim. Susah sekarang dapat ikan kat sini. Dah lemah. Macam pun lama tak dapat apa-apa pun lagi ni. Itulah. Saya dengar sekarang ni kan. Ada nelayan yang pakai pukat tunda. Apa lagi? Pukat apa satu lagi? Oh, itu. Satu lagi pukat pari. Itulah Cikgu Kalim. Selain memakai pukat tunda ni, dengan pukat pari ni, dia boleh merosakkan ekosistem komuniti kesamudera kita. Itulah Cikgu Izzat. Rasa macam dah ikan dah menaik lah. Makan besar kita hari ni. Aduhai. Sampai lah Cikgu Kalim. Apa pula Cikgu Izzat ni sampai? Sampah. Oh. S-A-M sampi A-H sampah. Aduhai. Susah tu dah dapat ikan sekarang ni. Asyik tadi ikan kot. Jomlah kita balik eh Cikgu Izzat. Itulah. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar Malaysia? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Tadi macam kita ada pergi ke satu tempat di mana ada dua orang jejaka sedang memancing. Memancing apa tapi kenapa dapat botol pula? Kenapa bukan ikan kan? Jadi sekarang ni kita nak berkenalan dengan cikgu-cikgu kita. Selamat datang ke Teroka cikgu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Inilah dua jejaka yang memancing sebentar tadi dan mereka inilah juga guru yang akan bersama Irfan meneroka mata pelajaran hari ini. Baik, sebelum tu cikgu, apa kata kita perkenalkan diri cikgu perbanding okay, dulu? Boleh. Silakan. Okey, assalamualaikum. Hai, nama saya Ahmad Nur Rezak bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Boleh panggil Cikgu Izzat. Cikgu Izzat. Okay. Pengalaman saya lebih kurang 8 tahun lah Irfan. 8 tahun mengajar. Dan ya, cikgu juga merupakan ketua panitia bahasa Melayu, betul? Saya ketua panitia pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual. Baik, dan hari ini kita akan fokuskan kepada bahasa Melayu. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Kalim di sebelah sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid yang berada di rumah, nama Cikgu Abdul Kalim bin Abdul Razak, boleh panggil Cikgu Kalim je. Cikgu dari SK Danau Perdana Kuala Lumpur dan cikgu dah pengalaman mengajar cikgu baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Alah, baru 4 tahun. Kalau cikgu 4 tahun, saya baru hari belajar dengan cikgu. Baik, kita gabungkan 8 dengan 4, ada 12 tahun pengalaman mengajar. Matematik sikit tu. Dan kita akan curahkan dengan baik kepada anda semua mengenai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, kita dengar kepada anda semua untuk senantiasa menjaga SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja, kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Jaga penjarakan fizikal seperti kami di sini. Sekurang-kurangnya berapa cikgu? 1 meter. 1 meter. Lagi jauh, lagi bagus. Kerana kita tak nak bagi ada penyakit berjangkit ada dengan diri kita. Dan jika tak ada bekalan air, anda boleh gunakan gel pembasmi kuman supaya kita dapat sama-sama mengurangkan kes COVID-19 di negara ini. Semalam kita baru saja sambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Dan masuk bulan September ini, kita akan bersama-sama sambut apa cikgu? Hari Malaysia. Hari Malaysia yang akan kita sambut pada 16 September nanti. Sentiasa kibarkan jarum bilang sebagai tanda solidariti. Baik. Kalau kita bertiga saja rasa tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Kerana apa? Kerana kita akan ada adik-adik kita yang akan bersama kita dari SK Danau Perdana Kuala Lumpur. Okey, jom kita bukan dengan mereka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada tak kat sana? Oh, ada tak kat belakang. Ya. Okey. Baik. Hai. Dah makan ke belum tu? Dah. Kalau belum makan lagi, kejap lagi habis kelas troker, kita pergi makan. Baik. Sekarang ni abang nak berkenalan dengan adik yang pertama, itu adik Is Adam Sofi Imran Sofi. Oh, sedap namanya. Persilakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai cikgu-cikgu dan abang Irfan. Salam. Nama saya Is Adam Sofi bin Imran Sofi.
Boleh panggil saya Adam. Boleh saya sekolah SK Nana Perdana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Umur berapa ni cikgu? Yang ni tahun 5. Tahun 5. 11 tahun lah. 11 tahun. Baik, terima kasih adik Adam. Dan yang kedua, kita nak berkenalan dengan adik Iris Sofia Halim. Dipersilakan. Iris. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu-cikgu dan Abang Ifan. Selamat pagi. Nama saya Iris Sofia binti Halim. Boleh panggil saya Iris. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Iris. Hai, baik, Iris. Itu hai. Yang kedua. Yang ketiga, kita ada adik Mirshavin Sivanisan. Dipersilakan. Selamat pagi. Hai cikgu-cikgu, Abang Ifan. Nama saya Mirshavin Sivanisan. Boleh panggil saya Mirshavin. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Okey, Shavin cikgu eh? Ya, yeah, Mirshavin. Okay. Ni maknanya semua nama adik cikgu lah ni? Ya. Okey, okey. Baik, yang keempat, kita ada adik Damia Raisah Firdaus. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu-cikgu dah Abang Ifan. Nama saya Damia Raisah. Boleh panggil Damia. Saya dari sekolah SK Danau Perdana. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan adik Damia. Dan yang kelima, kita ada adik Aisyah Numen. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu-cikgu dan Abang Ifan. Hello. Nama saya Aisyah Numen. Boleh panggil saya Aisyah. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Aisyah. Dan yang terakhir, kita ada adik Muhammad Farish Shamsul Baharin. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai cikgu-cikgu dan Abang Ifan. Hello. Nama saya Muhammad Farish bin Shamsul Baharin. Boleh panggil saya Muhammad Farish. Saya dari sekolah SK Danau Perdana. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Hai. Itu dia. Yeah. Ada 6 murid. 6 murid cikgu yang akan bersama kita sepanjang kelas teroka kita pagi ini. Jadi, saya dah tak sabar ni cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan kepada kita apakah yang akan kita teroka hari ini. Okey, hari ini kita akan teroka untuk mengedit dan memunikan ayat dalam perenggan. Dalam perenggan. Yeah. Okey, mungkin cikgu kali boleh tambah sikit. Selain itu, kita juga akan meneroka tentang hidupan di dalam laut. Okay, tentang hidupan di laut, dalam laut, dan di dalam laut mempunyai khazanah alam yang sangat berharga yang patut kita lindungi. Yang patut kita jaga. Betul. Dan kita lindungi. Sebab kalau kita berdiskusi mengenai khazanah alam ini cikgu kan, sekarang ni dengan keadaan sekarang dengan pemanasan global yang berlaku di serata dunia, kehidupan yang berada dalam laut ini sudah terancam. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat di awal segmen tadi, di mana cikgu nak tangkap ikan tetapi alamak, dapat sampah. Dapat botol pula, bukan ikan. Dengan keadaan permintaan yang tinggi untuk hasil laut. Betul. Jadi, dan tangkapan ikan pun ditangkap dengan tidak lestari lah. Tidak terkawal. Jadi itu boleh menjejaskan ekosistem hidupan laut kita lah. Betul. Sebab kita, negara kita Malaysia ni sebenarnya terdapat banyak tempat-tempat ataupun pulau yang menjadi tarikan pelancong. Betul. Semata-mata untuk melihat terumbu karang. Contohnya di Pulau Redang, Pulau Langkawi, Pulau Langkawi, Pulau Sampona, Pulau Perhentian. Betul. Walaupun keadaan itu dapat orang kata apa, sama-sama kita naikkan taraf ekonomi negara kita, tapi pada masa yang sama kehidupan ini terancam. Betul. Di mana jika adanya orang kata apa penerokaan yang tidak terkawal, di situlah kehidupan ataupun alam khazanah di dalam laut ataupun samudra ini mereka akan rasa macam kenapa mereka datang ke sini, kenapa nak pijak-pijak aku macam tu kan cikgu. Lagi satu, kita tak nak satu hari nanti anak cucu kita hanya boleh melihat gambar saja. Betul. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita yang akan hidup di masa akan datang dapat mewarisi apa yang kita ada sekarang. Yeah, baik, kita akan teruskan dengan segmen seterusnya selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, menerusi 48,000 km garis pantai, Malaysia mempunyai pantai-pantai dan pulau-pulau tercantik di Asia. Selat Melaka di bahagian barat, Laut China Selatan di bahagian timur dan Laut Andaman di bahagian utara barat. Cinta kita di pantai merdeka. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Baiklah,
Tadi kita ada cerita kepada anda yang kita akan meneroka lagi. Okay, apakah barangan-barangan di sini? Apakah penyataan yang akan anda lakukan? Jadi cikgu, mulakan kelas kita. Okay, baiklah. Okey, murid-murid yang ada dalam talian, tadi kamu dengan enam-enam daripada kamu dan yang penonton di rumah juga telah melihat gimmick lakonan saya dengan Cikgu Khalil yang kita tengah memancing. Jadi Cikgu nak yang berada di di dalam talian untuk meneka apakah tajuk yang kita akan teroka pada pagi ini. Okey, siapa dulu? Nak mulakan? Siapa nak mula dulu? Sila angkat tangan. Siapa? Siapakah nak mulakan? Okey. Okey. Baik, ada Aisyah. Dipersilakan. Apakah yang akan kita teroka hari ini, ada Aisyah? Cikgu, tajuk yang kita akan pelajari hari ini ialah menjaga kebersihan. Ya, betul. Ya, betul. Tapi cikgu nak yang lebih tepat sikit je lagi. Ha. Itu dah betul memang ada kita hampir cerita. Tepat. Hampir tepat. Tapi ya, belum tepat okay. Lagi. Siapa lagi yang nak cuba? Okey, silakan. Okay. Damia. Adik Damia. Cikgu, tajuk yang kita akan pelajari hari ini ialah pemeliharaan haiwan dan tumbuhan laut. Ya, okey. Macam tu. Okey, tahniah dan Damia. Tapi kan Damia, cikgu nak tanya, apa alasan Damia bagi jawapan yang macam tu? Apa alasan Damia? Saya dengar cikgu ada menceritakan cara untuk memelihara hidupan laut dalam babat lakonan cikgu tadi. Oh, ada. Nampak. Ya, betapa diberikan perhatian yang penuh kepada lakonan cikgu sebentar tadi. Baik, tahniah Damia. Terima kasih. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, ya, jadi kita akan teruskan slot troker kita pada hari ini dengan mengedit dan memurnikan perkataan, ejaan, penggunaan kata dan sebagainya. Baik. Jadi cikgu, adakah kita akan refer kepada slide di sebelah sana? Okey, untuk aktiviti yang pertama ini, cikgu akan tayangkan satu slide cerita komuniti samudera. Jadi cikgu minta salah seorang daripada kamu untuk membacakan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan cikgu harap pun penonton di rumah boleh sama-sama membaca bersama-sama dengan murid ini. Cikgu rasa cikgu nak dengar Iris. Pagi ini boleh Iris tolong bacakan teks komuniti samudera. Silakan Iris untuk mulakan dengan teks ini. Sahabatku, sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini, ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang. Berbagai usaha sudah aku lakukan, tetapi tidak berhasil, kata sang penyu. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memangkas jari yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tanya kepada sang todak. Semasa dalam perjalanan pulang, sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat alam sekitar RAS membersihkan kawasan tersebut. Di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Kini masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kawasan pantai menjadi semakin tertarik dan indah. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Kanak-kanak juga seronok bermain di tepi pantai yang bersih. Di samudera pula, tiada lagi mencemarkan. Warga samudera dapat berenang dengan bebasnya. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Mereka hidup dalam keceriaan. Nasib baik. Berhujungnya satu cerita yang kata apa, membahagiakan. Ya, tahniah kepada Iris. Iris dapat membaca teks tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik. Jadi, sebelum kita teruskan lagi, cikgu nak minta mana-mana murid untuk memberikan sedikit ringkasan cerita tentang apa yang Iris baca tadi. Siapa cikgu yang akan beri kasan ni cikgu? Kita nak siapa? Silakan siapa dulu? Okey, Faris. Okay, Faris. Faris, abang saya, dia Faris. Silakan. Cerita dalam teks tersebut mengisahkan tentang dua sahabat, iaitu sang pari dan sang penyu. Sang pari ingin menolong mengeluarkan jaring yang tersangkut pada sang penyu.
pelbagai usaha yang dilakukan tetapi gagal sehinggalah mereka berjumpa dengan sang todak. Cikgu, mereka juga melihat sekumpulan manusia sedang membersihkan kawasan pantai. Bagus, Adam. Tadi kita dah tengok rikasan dia. Sekarang cikgu nak dengar apakah nilai murni yang terdapat dalam teks yang dibacakan oleh Iris tadi. Silakan. Siapa tak bagi jawapan? Okey, silakan Adik Aisyah. Nilai murni. Nilai yang terdapat dalam cerita tadi ialah persahabatan antara sang pari dan sang penyu. Sikap suka tolong-menolong antara komuniti samudera. Kita haruslah menjaga kebersihan pantai dan laut, cikgu. Bagus. Pandai murid-murid cikgu. Dan cikgu harap juga penonton di rumah juga boleh menghayati nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam teks komuniti samudera. Ya, cikgu Izzak. Jadi kita nak tahulah komuniti samudera. Apa itu komuniti samudera? Jadi, ada tak murid-murid kat sini boleh bagi tahu cikgu? Dan kawan-kawan kamu yang atas talian serta penonton di rumah, apa itu maksud komuniti samudera? Hidupan laut, cikgu. Hidupan laut. Hidupan laut. Betul ke salah, cikgu? Betul ke, betul, cikgu? Betul. Jadi, komuniti samudera ni ialah hidupan yang berada di dalam laut. Dan di negara kita, kita ada pelbagai jenis hidupan laut yang merupakan khazanah alam yang patut kita sama-sama lindungi, kan Ivan? Betul, cikgu. Saya setuju sekali. Yeah. Di mana dengan keadaan negara kita yang orang kata banyak diversity, cikgu. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sama-sama jaga alam sekitar, jaga kehidupan laut supaya kita dapat mewariskan kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Okey, baiklah. Seterusnya, semua murid-murid dapat nampak tak IBM yang cikgu bawa ni? Nampak, cikgu. Okey, seterusnya, cikgu tahu dan cikgu yakin kamu dapat perasan ada kesalahan dalam ayat tadi. Ada jumpa tak kesalahan? Dapat tak? Nampak tak? Nampak. Okey, okay. Kalau nampak, cikgu nak kamu cuba cari kesalahan dan senaraikan kesalahan. Kemudian kamu tulis dalam kertas dan kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama tengok betul ataupun salah yang kamu jumpa itu. Dan Cikgu Kalim dengan Ilfan bolehlah tolong saya untuk gariskan kesalahan yang terdapat dalam tag komuniti samudera tadi. Baik. Jadi okay, boleh kita akan mulakan macam mana, Cikgu? Okey, kita bagi dia orang cari dulu sekejap. Okey, kita bagi masa sekejap. Okay. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya nampak bila saya baca teks komuniti samudera tadi, memang saya ada lihat ada kesalahan ejaan. Dan itulah apa yang mereka perlu cari, Cikgu, ya? Betul. Okey. Kita boleh sediakan masa untuk adik-adik kita meneroka kesalahan yang terdapat dalam teks komuniti samudera dan kita akan lihat sama ada mereka dapat jawab betul atau salah. Saya rasa mereka dah siap ni, kot. Dah siap dah? Kalau siap dah belum, siap, kita mulakanlah, cikgu. Kita minta siapa? Jom. Okey, kita nak mulakan dengan siapa dulu, cikgu? Okey, yang pertama. Siapakah orang yang akan mulakan? Adik-adik Misafin kita? Boleh? Sila angkat tangan anda. Okey, siapa cikgu? Is Adam. Okey, Adam. Sila nyatakan apakah kesalahan yang adik Adam jumpa dalam teks komuniti samudera ini. Kesalahan yang saya dapat kena pasti ialah pertolongan dan sang pari. Ada tak kat situ dekat? Pertolongan dan sang pari. Ada tak? Ada tak? Okey, ada cikgu. Pertolongan dan sang pari. Okey. Boleh. Baik, saya gariskan terlebih dahulu, cikgu. Yeah. Okey, pertolongan dan sang pari. Okey. Baik. Okey. Baik, kita bagi siapa pula seterusnya? Tadi dah Is Adam, sekarang boleh tak Miss Alvin? Miss Alvin. Untuk peringatan yang kedua, Miss Alvin. Kesalahan yang terdapat dalam peringatan kedua ialah jaring dan berhasil. Jaring dan berhasil. Saya gariskan Adik terlebih dahulu. Bagus, Miss Alvin. Jaring dan berhasil. Okey. Ya, baik. Betul. Yang ketiga, cikgu. Yang ketiga. Kita nak siapa pula? Okey, yang ketiga seterusnya. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Faris. Iris. Iris. Okey, yeah. Iris. Kesalahan yang terdapat dalam peringatan ketiga ini ialah menanyakan dan tanya. Menanyakan dekat depan ni, cikgu. Saya ke depan sikit, ya. Boleh. Menanyakan dan tanya. Tanya. Okey, baik. Kita gariskan terlebih dahulu. Lagi satu apa, cikgu?
Tanya. 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 Manakah tanya? Bagus Iris. Terima kasih Iris. Okey. Kita pada kaki selalu berjaya. Tahniah cikgu eh? Ya. Menanyakan dengan tahniah. 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 Ha, okey. Tahniah, tahniah. Tandakan di sini. Baik. Okey. Jadi terima kasih Iris. Baik. Ah, terima kasih Iris. Jadi seterusnya siapa boleh? Kita ke perenggan yang ketiga. Ini yang keempat cikgu eh? Yang keempat. Ya. Siapa nak bagi jawapan untuk perenggan keempat ni? Siapa? Saya cikgu. Okay. Saya cikgu. Okey, teruskan. Cikgu, saya dapat kenal pasti susunan ayat yang tidak betul. Yang pertama, sedang mengadakan gotong royong. Mereka melihat rakan alam sekitar membersihkan kawasan tersebut. Yang kedua, menolak sampah ke kawasan warga samudera bersama-sama agar senang dipungut oleh ahli rakan alam sekitar. Okey dah. Panjang. Kita dapat panjang. Dua ayat. Jumpa pun. Yang mempunyai kesalahan di sini. Baik, ini yang perenggan keempat. Bagaimana pula dengan perenggan yang kelima? Kelima. Ya, perenggan kelima. Siapa nak bagi jawapan untuk perenggan yang kelima? Cikgu, saya nak cuba. Ya, silakan. Silakan Aisyah. Tertarik dan pelanggan. Tertarik dan pelanggan. Okey, kita gariskan dulu. Baik. Itu yang kelima. Bagaimana pula dengan perenggan yang terakhir, yang keenam? Yang keenam. Siapa nak cuba? Saya. Damian. Mencemarkan dan hidup, cikgu. Mencemarkan dan hidup. Okey, saya dulu sikit. Mencemarkan dan hidup. Okey, baik. Nampaknya cikgu mereka dah berjaya mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam setiap perenggan. Ya, dalam teks samudera tadi dengan cukup baik sekali. Betul cikgu. Jadi apakah aktiviti yang seterusnya yang perlu mereka lakukan? Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, Cikgu Kalim. Jadi kita dah kenal pasti tadi kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan penggunaan perkataan. Jadi seterusnya, kita nak ubah kesalahan tersebut kepada yang betul. Jadi kalau ayat yang salah, kita tukarkan kepada ayat yang betul. Kalau ada kesalahan ayat yang salah, kita akan betulkan. Dan murid-murid juga harus menyatakan apakah kesalahan yang kamu perbaiki ini. Kita pergi teruskan. Yang pertama. Yang pertama saya pegang di sini. Yang pertama. Baik. Dah sedia semua? Semua dah sedia? Okey, jom kita teruskan dengan perenggan yang pertama dulu. Perenggan yang pertama tadi siapa yang jumpa kesalahan tadi? Saya cuma. Is Adam. Is Adam. Okey, teruskan Is Adam. Untuk perkataan pertolongan, perkataannya sepatutnya ialah pertolongan seperti ini. Pertolongan. Kita pusing kan? Betul tak? Betul tak pertolongan? Okey. Pertolongan. Baik. Okey, pertolongan dengan apa ada? Sangpari. Sangpari. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama cikgu Yang pertama. Okey. Yang pertama. Sama tak dengan yang Adam buat? Pertolongan ini adalah satu ejaan yang salah dan ejaan yang betulnya adalah pertolongan. Bagus Adam. Kita gunakan huruf U untuk menggantikan huruf U. Baik. Dan yang kedua tadi kita ada Sangpari. Jadi apakah kesalahan yang berlaku di sini? Jawapannya adalah Sangpari huruf S besar. Huruf S. Kenapa huruf S besar? Sebab dia adalah kata nama khas. Kata nama khas. Baik. Itu perenggan yang pertama. Jadi kita pergi ke perenggan yang kedua. Sebelum itu terima kasih Yes Adam. Tepat sekali jawapan. Tepat sekali. Baik. Tanya tadi Adam. Seterusnya tadi untuk perenggan kedua Miss Shavin kan? Betul. Cuba Miss Shavin, apa kesalahan yang dapat kamu? Kenapa pasti? Terima kasih. Cikgu yang pertama ialah kesalahan ejaan perkataan jaring. Yang kedua juga kesalahan ejaan perkataan berhasil. Kita hanya apakah ejaan yang betul untuk jaring ni? Jawapan kamu, Miss Alvin. Jawapan kita hanya perlu tukarkan huruf I kepada huruf I saja untuk menjadi perkataan yang ejaan betul seperti ini. Betul tak? Betul. Ya, betul. Dia bukan jaring, dia jaring. Jaring. Okey. Seterusnya yang kedua tadi Yang kedua.
Tadi kita jumpa berhasil, berhasil kan? Ha. Berhasil. Berhasil. Apakah jawapan betul? Yang betul? Apakah ejaan yang, macam mana ejaan yang betul? Yang kedua, Miss Alvin. Yang kedua, berhasil. B-E-R. Ya. H-A-H-A-S-N-I-S-I-L. S-I-L. Bukan S-I-L. Jadi yang salah kat sini lah. Okey, betul tak? Angkat jawapan cuba kamu, Miss Alvin. Miss Alvin, cuba angkat jawapan kamu. Untuk berhasil tu. Ya, betul. Tahniah kita ucapkan. Okey, okay, terima kasih. Maknanya kalau berhasil, salah lah sebab sel cikgu kan? Ya, betul. Ia yang sebetulnya adalah berhasil. Berhasil. Baik, terima kasih untuk adik Adam dan juga adik Syavin. Sekarang kita nak berhenti berehat seketika boleh cikgu? Okey. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, program Rakan Alam Sekitar merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam membangunkan kesedaran dan menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Ezak dan Cikgu Khalim di studio hari ini. Dan tadi kita dah siapkan dua perenggan dan sekarang ni Cikgu kata Cikgu bagi kerja rumah kepada adik kita untuk siapkan lagi empat perenggan yang kita tinggalkan kepada anda semua untuk cari kesalahan dan betulkan bersama-sama dengan cikgu anda. Dan hantar nanti dah kelas PDP Art. Betul tu cikgu. Baik. Dan untuk jadi, di segmen ketiga ni, apa pula aktiviti yang kita akan teroka? Jadi, murid-murid nampak ya, di depan ni, cikgu ada sediakan 6 ayat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 ayat. Okey, 6 ayat. Untuk kamu terokai, apakah kesalahan yang terdapat dalam ayat yang diberikan kepada kamu? Okey. Adakah mereka akan diberi masa untuk berfikir sejenak ataupun mereka kena cepat-cepat jawab cikgu? Ya. Dan saya kita sudah telah sediakan dekat slide. Okey. Dan ayatnya nanti saya akan berikan kepada murid-murid. Okey. Baik. Ayat yang pertama cikgu nak bagi kepada Miss Alvin. Miss Alvin. Okey. Ayat pertama di sini. Ayat yang kedua Aisyah yang akan betulkan. Dan ayat yang ketiga Damia lah. Damia. Okey. Ayat keempat, cikgu nak bagi dekat Is Adam. Is Adam. Okay, Is Adam. Yang ayat kelima diambil oleh Aisyah dan ayat keenam yang terakhir akan diambil oleh Iris. Okey. Baik. Jadi kamu boleh buat sekarang. Ambil masa sekejap. Kemudian lepas ni kita akan bincangkan apakah kesalahan yang terdapat dalam ayat nanti. Nanti kita akan perbetulkan dekat sini ayat yang telah dimunikan oleh murid-murid. Baik, sementara mereka diberi masa untuk menghasilkan atau menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu-cikgu kita. Apa kata kita tanya sedikit soalan kepada cikgu? Apakah kaitan subjek kita mata pelajaran kita bahasa Melayu dengan sains cikgu? Apa kaitan dia cikgu Izzam? Apa kaitannya? Apakah kaitannya kita hari ini? Dalam sains ni kita akan belajar pemuliharaan dengan pemuliharaan hidupan laut dan alam sekitar. Jadi kita bawa tajuk untuk kita munikan teks komuniti samudera itu berkisahkan kepada hidupan laut. Hidupan itu yang kita ambil laut untuk sains. Baik, itulah orang kata apa, di mana kita gabung jalinkan mata pelajaran bahasa Melayu dan sains, di mana kita akan belajar cara untuk pelihara dan memelihara alam semula jadi di dalam laut ataupun komuniti samudera. Okey, dan kita akan betulkan cara penggunaan bahasa Melayu yang betul bersama dengan adik-adik kita yang berada dalam talent dan juga ada penonton di rumah yang sedang menyaksikan kita di sini. Baik. Jadi saya rasa murid-murid dah siap ke? Dah bersedia dah? Dah bersedia. Mereka kan bijak. Dah siap belum? Dah siap. Kalau dah siap, angkat tangan. Dah siap, angkat tangan. Amifah nak tengok kat sini. Okey, dah siap semua. Semua dah siap. Okey. Kalau macam tu, kita boleh mulakan dengan adik yang pertama, cikgu. Perenggan pertama. Yang perenggan pertama tadi, kita Miss Alvin. Kesalahan yang terdapat dalam pada ayat pertama ialah kesalahan ejaan perkataan cangkerang. Ejaan yang sepatutnya ialah cengkerang. Ayat betul. Betul. Miss Alvin, Abang Irfan nak tampar jawapan kamu. Dekat cangkerang Ya.
Okey. Okay, jadi jawapan yang betul apa tadi? Cengkerang. Ya, cengkerang. Cengkerang, bukan cangkarang. Okey, kita tampal kat sini cikgu eh. Ya. Baik. Ayat yang betul ialah seperti ini. Betul. Penyu merupakan sejenis haiwan yang mempunyai cengkerang keras di bahagian belakang. Bagus. Ya, bagus. Sebab ada cikgu kita. Tahniah. Berapa bintang cikgu? Ah, cikgu Isap. Ada bintang. Tepat dan padat. Saya rasa boleh bagi 5 ni. 5 bintang untuk adik Syabin kita. Baik. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Yeah. Okay. Jadi seterusnya yang ketiga, yang kedua. Adik Aisyah. Okey. Aisyah. Silakan Aisyah. Kesalahan yang terdapat pada ayat kedua ini ialah kesalahan penggunaan tanda baca pada perkataan para. Para. Sepatutnya huruf pertama pada perkataan para hendaklah menggunakan huruf besar. Ya. Okey. Para ya. Huruf besar. Okey, cuba tampal kat situ. Nah, inilah perkataan yang betul. Mungkin cikgu boleh ulas sedikit kenapa huruf P ni kena besar cikgu? Kerana huruf yang berada di awal ayat kita perlu menggunakan huruf besar. Bukan saja untuk nama khas lah kan? Ya, betul. Baik, bagi setiap permulaan ayat huruf yang pertama haruslah huruf besar. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Siapa ayat yang ketiga? Cikgu belum bagi bintang kepada adik. Oh, kita tadi. Lah. Ya. Kesian dia tengah tunggu bintang. Kita bagi dua kali dah bagi. Cikgu rasa cikgu nak bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey. Tahniah. Kita ucapkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga kita ada siapa cikgu? Yang ketiga. Yang ketiga siapa tadi? Damia kan? Teruskan Damia. Terima kasih cikgu. Kesalahan yang terdapat pada ayat ketiga ini ialah kesalahan penggunaan imbuhan pada perkataan mendapati. Imbuhan yang sepatutnya digunakan imbuhan di untuk menjadi perkataan didapati. Imbuhan di. Imbuhan di. Teruskan. Ayat yang telah dimulakan adalah seperti ini. Udang boleh didapati di dalam air masin dan air tawar. Okey. Kita letakkan didapati di sini. Dulu. Baik. Okey. Bagus Damia. Di dalam ke dalam air cikgu? Di dalam air. Yeah. Baik. Kenapa di dalam? Ha. Kenapa bukan dalam saja? Tak boleh kalau dalam kita guna untuk kata adjektif saja. Kata adjektif. Kita dalam perasaan macam tu. Tapi kalau untuk lokasi tempat, kita kata di dalam. Okey. Baik. Itu yang ketiga. Bagaimana pula yang keempat? Yang keempat. Siapa yang keempat? Adam. Is Adam. Sophie. Kesalahan yang terdapat dalam ayat keempat ini ialah dari segi penggunaan perkataan yang tidak sesuai pada perkataan panas. Yang tidak perkataan, sesuai. Perkataan yang sesuai untuk digantikan dengan perkataan tersebut ialah perkataan sejuk. Sejuk. Panas tidak sesuai. Kita tengok kat sini. Digantikan dengan sejuk. Kutub utara. Jadi kutub utara mestilah sejuk mana ada panas. Betul utara jadi panas. Penggunaan perkataan panas kat situ tak sesuai. Jadi kita kena tukarkan kepada sejuk. Okey. Ada lagi tak cikgu kesalahan yang berada di dalam ayat yang keempat ni? Yang keempat eh? Haah. Ifan rasa mesti ada satu lagi. Yang mana Ifan? Yang kutub tu. Yang kutub. Ke betul ejaan je kutub. Betul tak? Betul ke salah cikgu? Betul ke salah? P ke B? Kutub ke? Kutub. T ke? P ke B? B ke T? Bola ke padang? Adam. B ke P Adam? B. It P. Okey. Jawapannya cikgu? Jawapan dia? Kutub. Kutub B. B? Ya. Okey. Bola sebenarnya. Ya. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima kita ada yang adik kelima, Farish. Farish. Dipersilakan adik Farish. Kesalahan yang terdapat dalam ayat kelima ini ialah kesalahan dari segi ejaan dalam perkataan menggerutu. Ejaan yang sepatutnya ialah menggerutu. Ini ayat yang telah dimunikan.
Kapal Sulaiman ialah sejenis hidupan laut yang berbentuk bercabang lima dan kulit yang menggerutu. Ya, menggerutu. Jadi kita tukar kepada menggerutu. Ifan pernah dengar tak menggerutu ni? Benar cikgu. Menggerutu ni saya rasa satu permukaan yang kasar. Ya. Menggerutu? Menggerutu? Kata menggaru cikgu. Itu lain pula. Okay, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya. Ayat yang ke-6. Yang terakhir. Iris. Iris. Silakan ada Iris. Baik cikgu. Kesalahan yang terdapat dalam ayat ke-6 ini ialah dari segi susunan frasa yang tidak betul pada frasa. Kepada pelbagai spesies hidupan laut dengan makan dan perlindungan. Susunan frasa yang betul ialah dengan makanan dan perlindungan kepada pelbagai spesies hidupan laut. Ayat yang telah dimunikan adalah seperti ini, cikgu. Boleh kita saksikan? Sila baca, adik. Terumbu karang merupakan kawasan yang kaya dengan makanan dan perlindungan kepada pelbagai spesies hidupan laut. Okey, dengan Baik, betul tak? Betul tak, Iris? Macam ni, Iris? Betul atau salah? Okey. Betul. Okey, bagus. Okay. Iris, tahniah. Terima kasih, Iris. Berapa bintang, Iris? Iris nak berapa bintang, Iris? 5. Lima. Kalau cikgu minta 10. Okey, terima kasih, Iris. Jadi, cikgu, kita boleh beri 5 bintang lah kepada semua adik. Semua 5 bintang. Syabas, kami ucapkan kepada anda semua kena berjaya menjawab dengan betul. Dan untuk tahir ni cikgu, apa tadi kesalahan yang berlaku di ayat yang ke-6 tadi? Okey, untuk ayat yang ke-6 ini, kita tengok semula tadi. Okey, kawasan yang kaya kepada pelbagai spesies hidupan laut dengan makanan dan perlindungan. Jadi, yang ni frasa dia terbalik. Oh, terbalik. Sepatutnya, kawasan yang kaya dengan makanan dan perlindungan kepada pelbagai spesies hidupan laut. Okey. Jadi dia terbalik kat situ. Kita kena tukarkan dia. Dia punya susunan ayat dia tersebut. Susunan frasa tersebut. Susunan frasa tersebut. Baik. Itu dia. Okey, ke-6 adik kita yang berada dalam talian berjaya menyiapkan kesalahan ejaan, kesalahan frasa dan apa lagi je kesalahan imbuhan. Yang betul? Imbuhan, betul. Tanda baca dan susunan suatu ayat. Dengan didikan cikgu-cikgu kita yang berada di studio hari ini, mereka berjaya menyiapkan dengan sempurna. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini teroka Direct TV KPM. Direct TV KPM. Tahukah anda? Terumbu karang yang juga dipanggil hutan hujan laut mendiami kurang daripada 0.1% permukaan lautan dunia. Tetapi ekosistemnya termasuk 25% daripada kesemua spesies laut. Kembali bersama kita di Teroka Direct TV KPM, di mana di segmen terakhir ini kita akan dapatkan rumusan atau peringkasan mengenai penerokaan kita bersama-sama dengan adik-adik yang berada di dalam talian. Jadi kita akan dapatkan mereka, cikgu, siapakah yang akan mulakan medan perjuangan rumusan ini? Siapa yang akan mula dulu? Siapakah cikgu? Siapakah? Cikgu nak hasil pembelajaran yang kamu dapat dalam segmen teroka kita pada hari pagi ini. Siapa yang nak mula dulu? Saya, cikgu. Damia? Ya. Okey, silakan Damia. Hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengenal pasti kesalahan ejaan yang terdapat di dalam teks dan mengeditnya. Ya. Betul kan? Betul Damia. Jadi siapa lagi? Seterusnya. Terima kasih Damia. Siapa lagi nak bantu? Hai, cikgu. Ya, Miss Abi. Selain kesalahan ejaan, kita juga dapat mengenal pasti kesalahan tanda baca di dalam teks dan mengeditnya. Ya, tadi kesalahan yang P tadi tu. Ya, huruf kecil dengan huruf besar. Bagus, Misyawin. Seterusnya kita nak dengar nilai murni pula yang terdapat nilai murni yang terdapat dalam segmen teroka kita pada pagi ini. Siapakah dia yang akan jawab mengenai nilai murni? Silakan. Saya, cikgu. Kita juga belajar tentang menjaga kebersihan alam sekitar. Terutamanya di kawasan pantai
dan laut agar komuniti samudera dapat hidup dengan baik di kawasan habitatnya. Ya, yeah, bagus terima sekali, kasih. Faris. Jawapan yang lengkap bagi saya. Okey, dan seterusnya siapa lagi? Ada dua lagi cikgu kan? Ya. Yeah. Sebelum tu Faris dan semua, berdasarkan apa yang nilai muri Faris bagi tadi, kita hendaklah menjaga laut kita, okay, samudera kita, komuniti samudera, dan jangan buang sampah dalam laut. Betul. Dan sungai. Okay, kita kena jaga. Penonton-penonton di rumah juga. Okey. Kena sentiasa menjaga kebersihan. Betul. Pantai. Jangan buang sampah di dalam laut. Kerana sampah ini, contohnya kita ambil plastik kan. Betul. Plastik dia ambil masa untuk dia hancur, dan banyak-banyak plastik ini yang boleh menyebabkan biasanya penyu yang akan ingatkan plastik ini adalah makanan dia. Makanan ataupun obor-obor. Jadi dia akan tengok, ini obor-obor ni, dia makan. Dia makan. Padahal itu plastik. Yeah. Sebab itu kan kita boleh lihat ada gambar-gambar visual yang menunjukkan bahawa penyu, ada penyu yang tersekat dengan kata apa, plastik dan sebagainya. Plastik. Dan perkara itu sangat memilukan perasaan kita lah. Ya, betul. Siapa yang lakukan kalau bukan kita sendiri? Betul. Manusia tidak bertanggungjawab memusnahkan alam semula jadi. Ya, betul. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena selalu bekerjasama cikgu untuk sentiasa menjaga kebersihan alam komuniti samudra. Okey, baik. Jadi lagi tak rumusan cikgu daripada adik kita. Ada tak lagi? Maksudnya tadi yang dah terakhir. Jadi secara kesimpulannya, kita sepatutnya menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kita kena guna bahasa Melayu dengan betul. Dari, sama ada dari segi ejaan, penggunaan perkataan, sebutan tu, imbuhan, struktur frasa ayat tu, susunan kena betul. Dan kita kena biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kita rasa yang biasa kita guna itu betul, tetapi sebenarnya satu kesalahan. Baik. Bagaimana pula rumusan dari Cikgu Aizat kita? Dan Cikgu harap pun, tadi kita dah rumus pasal menjaga kebersihan, dan Cikgu harap semua penonton-penonton di rumah juga sama-samalah kita menjaga bumi kita supaya kita dapat hidup dengan cukup baik, cukup senang, dan kita boleh mencapai apa yang kita perlukan. Betul tu cikgu. Terima kasih. Dan apakah bahan yang cikgu bawa di depan kita ni? Yang ini semua kena agak ni. Yang ni penyu. Penyu. Penyu telur cikgu eh. Ya. Penyu belimbing. Okey. Okey, seterusnya kita ada cikgu, saya ada sediakan ini, kita panggil kalau dalam PSB dia panggil diorama. 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 Okay. Jadi diorama ni kita cuba kecilkan ataupun kita cuba gambarkan apa yang berada dalam komuniti samudera perairan Malaysia kita. Kalau ceritakan sikit, ada apa dalam isinya apa cikgu? Ada, saya letakkan ada ikan, ada ini anjing laut. Anjing laut. Ada, ada sang penyu yang tersangkut jaring tadi. Alamak, kesiannya dia. Ada sotong, ada sotong, tapak Sulaiman. Kereta pun ada. Yeah. Dan ini kita panggil dia terumbu karang. Terumbu karang. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu. Dan selaras dengan Hari Malaysia yang kita bakal sambut 16 Disember nanti, kita kena sama-sama mertabatkan bahasa Melayu. Yeah. Bahasa ibunda negara Malaysia. Supaya kita dapat sama-sama meningkatkan tahap patriotik di dalam diri kita. Okey, Cikgu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kena bersama kami di Teroka di TV KPM. Cikgu Aizat, Cikgu Karim. Dan adik-adik kita berenam di dalam talian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Dan sebelum kita habiskan ataupun kita berpisah cikgu. Ya. Yeah. Dengar kata kita ada satu persembahan khas lah cikgu yang dibawa khas dari Kelate. Cuba. Kita cuba. Kalau macam tu jom kita ke depan cikgu, dipersilakan. Boleh. Okey, persembahan apa ni cikgu eh? Kalau saya sebut Kelantan, Kelate sinonim dengan apa cikgu? Biasanya kita tahu dengan Dikir Barat. Dikir Barat. Okey, boleh. Jadi bila kita belajar pasal kehidupan haiwan ini, Atajula motel, tudung ekor perut lapar, jale cari makan, jale cari makan. Ada seekor anak tupai, Atajula motel, tujuh ekor perut lapar, jale cari makan, jale cari makan. Jadi Tuhan diberi nama Tupa, asalnya dari hutan.
sejenis mamalia. Kejar dia tumeh, diberi nama tupah, asalnya dalam hutan. Sejenis mamalia. Dialah yang paling pandai. Jatuh jangan-jangan kerana dia tak sabar. Panda-panda tupah lopah, jatuh sana juga. Nobi kapal oleh jahat, jangan telajuk manggo, jangan telajuk manggo. Lagi sekali. Doseko anak tupah, atajulah motel. Kujung ikut perut lapar, jalan cari makan, jalan cari makan. Asalnya dalam hutan, sejenis mamalia. Jadi Tuhan, diberi nama tupah. Asalnya dalam hutan, sejenis mamalia. Didik TV KPM.